Assalamualaikum, kembali lagi di channel Dunia Fatih Arasyid. Kali ini Fatih mau jalan-jalan lagi ke Ciater, Subang. Kita berangkat dari kota Subang. Masih pagi-pagi banget. Kira-kira mau kemana? Ada yang bisa tebak? Ini tempat parkirnya. Luas banget ya, bener banget. The Castillo, tempat wisata yang lagi happening banget. Bisa kita lihat ya, bangunannya super megah banget, ala-ala negeri 1001 malam. Ini kita mau masuk nih ke loket pembayaran. Jadi sepanjang jalan tuh bagus banget sih, cantik banget buat area foto-foto, jadi gak akan bosen. Kemarin kita kesana kan weekend. Untuk weekend itu bayarnya 40.000 dan untuk weekday 30.000. buat anak-anak di bawah 100 cm itu gratis. Fatih gratis dong. Jadi kemarin itu kita kesana datangnya weekend, tapi di tanggal tua, jadi gak terlalu banyak pengunjung yang datang. Lumayan rame tapi juga gak terlalu berdesakan gitu. Karena kalau misalnya tempat wisata gak banyak orang, kurang seru ya. Buat teman-teman yang ngelihat itu Fatih kenapa dia nggak sakit, nggak lemes, dia emang anaknya nggak suka ditaruh di stroller aja, makanya ekspresinya kayak gitu, membeku. Di sini juga disediain mobil yang bisa disewa, cuman nggak tahu sih berapa harganya. Dan juga di sini tuh ternyata banyak banget tukang foto ya, tukang foto kayak ala-ala di tempat wisata gitu yang bisa langsung cetak. Jadi sebenarnya Fatih itu pernah kesini waktu umur 4 bulan. Cuman karena itu perjalanan pertamanya Fatih yang lumayan agak jauh, kita kurang menikmati berwisata di sini. Dan yang kali ini sih mama sama papahnya terlebih menikmati banget, karena di sini lumayan seru, tempatnya bagus-bagus. Yang kemarin belum kita explore, sekarang di video ini kita lebih explore ada apa aja sih keindahan di Castillo. Ini dia area food court di Castillo. Tempatnya tuh bersih banget, kita bisa duduk-duduk santai, bisa makan, bisa minum. Gak jauh dari area food court, sebelah kirinya ada area buat foto-foto, cakep, karena kayak infinity gitu loh. Kita bisa melihat pemandangan gunung, langit, bagus banget pokoknya. Lalu ini dia musola di Castillo yang gak terlalu besar tapi lumayan nyaman. Fatih juga katanya pengen nyemil-nyemil biskuit yang digigit sama mamanya karena dia belum punya gigi. Dan ini area minuman-minuman kekinian, ada kopi dan Thai tea dan sebagainya. Kemudian kita turun ke bagian bawah karena masih banyak banget tempat yang bisa kita jelajahin. Ada kayak sangkar-sangkar burung gitu.
Bagus ya. Alhamdulillahnya kemarin tuh kita pas kesana cuacanya lagi lumayan cerah, jadi awan-awannya juga kelihatan biru, putih. Pemandangan gunung di sekitar sana juga kelihatan jelas. Masya Allah, bagus banget ya. Ini dia ada jembatan Gold yang kayaknya lumayan ikonik ya, karena di ujungnya tuh kayak ada apa ya, tangan besar gitu loh menggenggam si jembatannya. Cuman sayangnya Fatih nggak bisa lewat ke sini karena nggak bisa masuk stroller. Jadi mamahnya di jembatan yang sebelahnya aja. Menurut kita sih di Castillo ini tempat wisata yang benar-benar ramah buat segala usia, bisa buat anak bayi bawa stroller ya kan, sama buat lansia juga pakai kursi roda tuh nggak usah takut karena emang benar-benar layak disediain di sini. Nah, itu dia si tangan besar. Fatih nggak bisa lewat ke sana. Ternyata si istananya nggak cuma satu, tapi ada dua. Ini istananya lebih kecil dari yang di depan tadi, tapi masih tetap cantik ya. Kita sekarang mau lihat ada apa aja di istana yang lebih kecil ini. Ini kita lagi lewat ke bagian pinggirnya. Di sini kita juga bisa lihat pemandangan yang subhanallah indah banget. Nah, dulu waktu pertama kali Fatih kesini tuh kita nggak sampai kesini karena Fatih waktu itu keburu rewel, jadi kita juga takut, belum berani bawa dia jalan-jalan terlalu lama. Alhamdulillahnya kesampaian buat jelajahin semua yang ada di Castillo untuk kesempatan sekarang. Ini kita ke bagian apa ya, mau ke area playground, tapi kita nggak main ya, cuma lewat aja. Lalu sekarang kita masuk ke area semi indoor. Di sini juga banyak tempat apa ya, tempat orang jualan cenderamata sih kayaknya di sini khususnya, dan juga ada makanan jajanan kekinian, sama banyak yang jual tanaman. Tapi kita lewat-lewat aja ya, kita numpang adem aja. Dan sebelum kita pulang, kita akan ngelewatin Korean Corner. Di sini ada kayak apa ya, tempat penyewaan hanbok juga sih yang bisa dipakai sepuasnya. Kalau yang kemarin kita lihat tuh sekitar 40 ribuan gitu untuk nyewa satu bajunya. Lumayan kan ya, bikin foto-foto tambah seru. Thank you.
ternyata di sini juga masih banyak toko-toko yang belum dibuka. Kayaknya akan lebih besar lagi karena emang masih tahap pembangunan di Castillo ini, belum sepenuhnya rampung. Dan kita pulang. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyaksiin videonya Fatih. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.